Ya pemirsa, di sela-sela evakuasi mobil kecelakaan, seorang ibu pengendara motor tiba-tiba marah di jalan. Lantaran motornya tak sengaja disenggol oleh pengendara mobil lainnya yang saat itu berada di belakang ibu tersebut. Namun amarah ibu tersebut tak begitu lama karena harus diminta pergi oleh masyarakat karena membuat jalan semakin macet. Di tengah berlangsungnya evakuasi mobil kecelakaan di jalan TPU Pal 6 Desa Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungu, Jambi, ada seorang ibu dengan motornya tiba-tiba marah di jalan akibat kendaraannya diserempet mobil di belakangnya. Mobil tersebut mungkin tak sengaja karena desakan jalan yang macet pada saat itu. Amarah ibu tersebut dapat diredam karena setelah masyarakat yang lagi evakuasi meminta ibu tersebut terus maju karena membuat jalan semakin macet. Estipinus mengabarkan. Tadulu.